di psikologi itu ada dua hal yang menarik, yaitu programnya kopi kental dan kopi pangku. Bisa dijelaskan? Iya. Hai guys, bersama kembali dengan channel Bungeros Buta Toraja. Saya bersama dengan Kampol Psikologi. Psikologi itu Kampol Julianto. Kampol Julianto, beliau ini adalah memiliki hubungan emosional sama saya ya. Kalau ketemu bawaannya pengen emosi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini bersama dengan teman-teman dari psikologi. Ada dua polwan yang cantik. Ini polwannya, polwan andalannya apa? Giros. Hebat psikologi. Kalau Giros saya banyak. Hebat psikologi. Yang merupakan juga adalah konselor. Betul sekali. Konselor itu orang yang suka konseling. Apa itu? Soalnya apa? Saya apa yang menjadi masalah yang kembali ada solusi. Berarti ada sumbatan. Iya. Sumbatan itu dipecahkan. Melalui sentuhan touch in your heart. Sentuhan hati ya. Betul hati kan? Betul. Karena itu ada rasa. Jadi di kepolisian juga setiap personil yang memiliki problem, karena setiap manusia itu pasti akan ada yang namanya masalah. Masalah itu pasti akan menjadi apa namanya kebutuhan sendiri, kebutuhan masalah, kebutuhan ya ada di dalam setiap diri manusia termasuk kepolisian. Makanya tugas beliau itu adalah salah satunya mengkonseling, memecahkan mengurai tidak tersumbat, coba tidak tersumbat, karena kalau terjadi penyumbatan tidak enak, harus dilepaskan. Bening, kalau di psikologi itu apa yang menjadi bahasan dalam pekerjaan sehari-hari? Kesehatan mental personel bapak mengizin. Oh, kesehatan mental? Ya. Namun kesehatan mental itu dipengaruhi oleh apa? Banyak kota, ada faktor eksternal, ada faktor internal. Nah, contohnya eksternal lingkungan. Lingkungan itu berpengaruh besar ya. Sangat. Jadi lingkungan itu sangat berpengaruh besar, mempengaruhi mental seseorang. Kalau secara konkretnya gimana? Misalnya situasi kerja yang kurang kondusif. Situasi kerja yang kurang kondusif maksudnya tidak bisa bekerja sama mungkin rekan kerja. Kadang-kadang ada rasa minder itu termasuk ya. Siapa? Rasa minder, tidak percaya diri, akhirnya mengakibatkan introvert. Betul, introvert dalam bekerja. Jadi situasi kerja itu kadang-kadang juga membuat orang sudah stres ya. Dengan rutin activity akhirnya membuat dia bosan. Makanya kemudian muncullah sebuah terobosan-terobosan baru atau creative breakthrough ya, yang bisa menjadikan orang itu tahan untuk bekerja, tahan untuk lebih Polri ya bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, kira-kira begitu. Di disiplin ilmu dari psikologi. Guru kuliah di mana? Guru kuliah di Jakarta, di salah satu kampus besar di sana. Iya. Berbeda dengan Bang Eros, kalau Bang Eros dulu di Udayana. Udayana? Karena waktu SMA orang tua mengatakan, Udayana. Yang besar, kuliah di kamu karena ada demo sudah besar-besar, butuh biaya. Jadi akhirnya saya di Udayana. Udayana? Nah itu kalau sampingnya itu Bang Mus. Bang Mus Fami yang punya jasmani. Jasmani di Polri ini harus apa? Harus proporsional ya. Seperti dia proporsi sekali antara berat badan dan tinggi badan tetap harus dijaga. Dengan kesehatan jiwa, kesehatan fisik yang baik pasti akan mendukung jasmani yang baik. Dengan kesemuanya baik, maka sebetulnya itu adalah modal dasar
bagaimana seorang anggota Polri bisa melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik pula. Betul sekali, betul ya. Padahal itu sangat anak-anak. Ya, betul. Ya, luar biasa. Kalau Mas Irawan dari Mas ya. Saya ambil barang kerja dari tadi. Mas Irawan itu udah banget. Yang bertugas di Makassar ini juga ada yang dari daerah lain. Jadi untuk menjadi seorang anggota Polri dari adik-adik dan teman-teman sekalian, kontrak pertama siap ditempatkan di mana saja. Jadi jangan cengeng. Betul. Mas Irawan sudah berapa lama di Makassar? Baru 3 bulan. Dulunya di Papua. Papua. Dulunya di Papua. Luar biasa. Tapi memang dari dulu di psikologi. Mulai 2009 saya di psikologi Polda Papua. Polda Papua. Sampai 2018. Sebelum masuk pendidikan SIP. Sarjana psikologi. Sarjana hukum. Sarjana hukum. Sebagai major counselor. Kau punya kompetensi dengan melalui pendidikan pengembangan spesialis ya, yaitu konselor. Konselor itu bukan konselir. Konselor itu bukan konseling. Kalau di wajah ada juga spesialis. Apa? Spesialis mencari. Ya, kalau di Bapak-Bapak, perawatan khusus itu salah satu dan salah banyak. Tidaknya satu adalah pelayanan hak tersebut. Nah, untuk menikmati cuti, hari itu, kemudian nikah, cerai, itu juga dibatasi. Lalu Pak Muspamis ini punya spesialis. Nah, itu ada Mbak Awalia. Nah, itu Mbak Awalia. Bukan kita yang cantik. Bukan kita yang cantik, ya, cantik jelita, tapi lebih cantik jelita. Betul. Mbak Awalia ini dulu alumni SMA 2 Makassar. Jadi sudah berapa tahun? Berapa tahun? Sudah. Oh, berdiri bulan 2 tahun. Oh, baru ketemu ya. Kenapa kita baru ketemu? Karena kita memang dilahirkan dari generasi yang berbeda. Kalau mungkin saya ketemu dari dulu ya, beda cerita. Beda cerita. Ya. Tapi Mbak Awalia ini memiliki berat. Apa prestasi? Yang satu mungkin. Jadi ini membuktikan bahwa untuk menjadi anggota Polri juga perlu pengetahuan dan prestasi. Jadi bagi kamu yang ingin datang Polri, anggota Polri punya prestasi dan jangan lupa mempersiapkan diri. Saya jamin 100% tersebut. Kalau hasilnya bagus, karena persiapan yang benar pasti akan sebanding dengan hasil yang didapatkan. Jadi hari ini setelah apel pagi kita diskusi sambil makan gorengan dan minum teh. Karena diskusi adalah bagian dari pekerjaan juga, membahas perencanaan program-program kegiatan ke depan seperti apa. Ada lagi yang ingin ditambahkan? Mungkin cukup. Nah, mungkin cukup mungkin. Atau cukup mungkin. Bisa jadi. Ya. Tapi bisa dijelaskan itu antara kopi pangku dan kopi apa itu? Kopi kental. Kopi kental ya? Kopi kental. Jadi di psikologi itu ada dua hal yang menarik. Yaitu programnya kopi kental dan kopi pangku. Bisa dijelaskan? Ya, untuk kopi kental itu sendiri kemudian program itu kami tujukan kepada anggota Polri yang ada di wilayah kita agar supaya mereka senantiasa sehat secara mental. Tingkatannya, filosofinya, kopi kental itu adalah counseling, peduli kesehatan mental. Counseling, peduli kesehatan mental, kopi kental. Kopi pangku lebih ke psikologi kepolisiannya. Kita keluar semacam kita misalnya memperhatikan kondisi kesehatan tahanan salah satu dunia. Oh, ini eksternal, itu eksternal yang masyarakat lah ya. Ya, supaya mereka tidak melakukan penyimpangan perilaku lagi. Jadi filosofinya itu kopi takut. Terima
wawasan keilmuan Anda tentang pangku. Pangku itu bukan berarti harus dipangku. Tapi memang kita memangku gitu. Ya. Dengan seperti itu artinya di bab psikologi ini berupa ya untuk kita ada sebuah cara untuk melakukan tindakan preventif. Ya, bagaimana masyarakat memiliki perilaku yang benar. Atau kalau di dalam bahasa psikologi itu konformitas taat terhadap dulu dan kita. Oke, dengan tentang psikologi dan aktivitas hari ini, tetap stay tune terus dan jangan lupa like, subscribe dan tonton di channel Bang Eros Putra Toraja.